Pak, loh. Baru mana? Gue sering banget lihat Bapak keluar. Bawa. Ini kan nginep di kosan gua. Gua kan baru mandi di sini. Lu aja yang Victor. Kamu sebagai penjaga bagaimana? Kenapa? Kenapa? Lu enggak lihat ada orang setrika di sono? Di mana sih, Kang? Di mana? Di mana? Itu. Enggak ada. Enggak ada itu. Enggak lihat? Enggak. Kamu enggak lihat? Enggak. Bahaya. Jangan-jangan ini Hodam gua nih. Ini kan kalau gua usir juga kalau lu enggak lihat percuma. Itu kan berarti bener, Kang. Semalam di rumah Akang tuh ya ada yang angker-angker, leher aku ada yang niup-niup, Kang. Ada. Beneran? Beneran. Terus ya selimut aku ada yang narik-narik. Terus terakhir tahu enggak sih ada yang masuk-masuk ke badan aku. Waduh. Dia tidur di kosan gua, ya kan? Ada kipas angin. Kayak niup-niup. Kan dia kedinginan. Gua selimutin. Iya. Tapi ada yang narik-narik. Ya pas beli tuh selimut, nih tangan gak bisa balik. Nempel selimut kejepit. Tangannya kejepit. Gak ada, gua mau pikiran ke situ. Lah terus yang masuk ke badan aku nih ke baju ngapain? Itu guling. Oh, dimasukin guling. Gak dimasukin, emang gulingnya di situ. Kan kamu... Nah, gitu-gitu tidurnya. Kok tahu ya, Kak? Ya kan pas begitu tidur aku lagi beres-beres kan aku di situ. Enggak, aku mah enggak sampai segitunya, enggak. Aku kalau enggak ketahuan mah. Ah, iya, makanya.